Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Di video kali ini, Mama mau bikin resep yang super duper simple banget nih. Tonton videonya sampai habis ya. Di sini Mama punya tahu Cina nih, satu buah ya. Di sini kita potong-potong, tapi potong-potongnya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Dari tahu yang sudah kita belah seperti ini, nanti mau Mama bagi tiga. Nah, dipotong-potong seperti ini ya, Mams. Dan untuk bumbunya, di sini ada bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang. Untuk bawang putihnya, bisa dicincang atau diiris tipis-tipis ya. Untuk tahu yang sudah dipotong tadi, kita goreng dulu menggunakan tepung kering. Seperti ini caranya. Tinggal ditep-tep aja, kemudian langsung kita goreng ya. Kita lakukan sampai semua tahunya habis. Nah, kalau sudah matang, kita tiriskan. Sekarang kita tumis bumbunya ya. Sekarang kita tumis bumbunya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan seperti bawang merah dan bawang putih juga. Daun bawang dan cabenya. Jangan lupa beri sedikit garam ya. Warnanya cantik banget ya. Ada warna hijau, warna putih, warna ungu, dan juga warna merah. Jangan lupa beri sedikit gula ya. Kalau sudah harum dan wangi, kita masukkan tahunya. Ini cukup kita aduk-aduk aja, kemudian kita matikan apinya dan siap dihidangkan. Nah, gampang banget kan buat semuanya? Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.